separuh perjalanan malah habisan bensin sama saya. Mobil itu membawa pulang Umi Ilva dengan selamat, juga kita bisa membawa saudara kita, Goni. Ya udah kayak gini kamu mencar aja gimana? Tidak usah mencar. Ya udah aku bakal duluan ya ke sana ya. Saya ngomong itu dipikir dulu, didengarkan. Ayo cari Umi. Kamu gak mau cari, aku yang cari sendiri. Berangkat sendiri sana. Kamu jangan banyak bicara, dan kamu itu laki-laki jangan banyak bicara. Harus hari ini Umi harus cari. Gimana komentar sahabat-sahabat semua? Jadi gimana ini? Masa sih? Terpaksa nyari Umi aja. Saya gak bisa Umi. Udah gak usah nangis. Ini malah di tengah perjalanan kita kehabisan bensin lagi. Mana? Usaha, usaha dari Umi ayo. Usaha. Di separuh perjalanan malah habisan bensin sama sahabat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua, pada malam hari ini kita akan mencari keberadaan Umi. Nah, tadi sudah di Sherlock sama saudara Goni. Ini masih separuh perjalanan sahabat-sahabat. Ini masih ke arah sana sahabat-sahabat. Ke arah sana masih naik gunung sahabat-sahabat. Bahwasanya saya lihat dari lokasinya bukan 5 jam. Lebih dari 5 jam. Itu ke arah Gunung Kawi sahabat-sahabat. Ini mah kehabisan bensin saya ngajak. Sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan perjalanan udah sesampainya lah. Sama mas kameramen jadinya orang tiga, sama mas Ajis, sama mas kameramen juga udah nggak sanggup mas kameramen, giginya mau copot semua itu. Apa sakit gigi tak paksa demi mencari keberadaan Umi. Bisa sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada panutan kita, panutan umat Islam semua, Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku panutan umat Islam dan junjungan umat Islam semua. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihi
واهدينا لخوشنا بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا لخوشنا بحرمتهم بركة الفاتحة عندي بلين الشيطر وجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Ya karena berdua ya karena sebagai nasrat Allah lagi nasrat Allah di nanya. Silakan kita sahabat-sahabat. Terus kita mobilnya kita tinggal sini aja. Dapat rumah. Jauh lagi masih ke arah gunung sana. Kamu jangan nangis saja Mas Haji, kamu dah tadi nangis saja tuh. Yaudah, duduk dulu, nanti dulu. Ya, umi aja lebih enakan, bekalnya ya, ini siapa-siapa cuma rokok sama kopi satu gelas bagi dua. Jadi siapa-siapa ya, terpaksa kita jalan. Dan juga ya, tadi cuma ada uang 50 siapa-siapa, cuma diisi bensin dan juga diparuh untuk beli kopi, beli rokok, separuh perjalanan habis. Ini cuma diisi berapa tadi, 30, separuh perjalanan habis, bahkan masih naik siapa-siapa. Ya gimana lagi, mobil kita tinggal situ, ya gimana. Apa nyewa juga enggak ada uang, cuma ada uang 50, bisa kita lelang saja. Mana tadi liontin untuk sahabat-sahabat, terpaksa kita lelang liontin Muntazam sahabat-sahabat untuk ongkos kita melanjutkan perjalanan sahabat-sahabat ya. Ini gimana kak, cari umi lagi ya, ya kan? Ya nanti dulu istirahat kita, dari tadi udah jalan ini HP-nya malah ngedrop lagi. Ayo coba dari sana lagi kan, kan? Ya kan? Jadi, sudah kita. Ayo kan, gimana lagi dari umi lagi kan, ayo kan, terpaksa ini kan. Kita ini sahabat-sahabat. Rp3 juta kita lepas lah sahabat-sahabat untuk ongkos kita sahabat-sahabat. Entah 3 juta itu cukup apa enggak untuk beli bensin dan juga melanjutkan perjalanan. Kategori tadi 5 jam. Padahal jarak tempuhnya itu satu hari satu malam baru nyampe sahabat-sahabat, naik turun gunung sahabat-sahabat. Sudah kita memaharkan
3 juta sahabat-sahabat, untuk sahabat-sahabat semua yang mau memaharkan dari Liontin Muntazam. Ayo kita hidup lagi, ayo. Ya nanti. Ayo kan sekarang kan. Nanti lihat di bawah kolom komentar nomor adminnya sahabat-sahabat ya. Ayo hidup lagi yuk. Ayo kan. Silakan sampean memaharkan Liontin Muntazam, sampean niatkan untuk membantu menemukan Umi Lifah sahabat-sahabat ya, sampean langsung maharkan, udah kepepet nih 3 juta nggak apa-apa lah, nanti biar dari salah satu santri biar kesini bawa bensin dan juga apa makanan, rokok segala macam untuk bekal kita sahabat-sahabat, masih naik lagi ke sana, nanti biar dicek langsung di admin siapa yang sudah memaharkan Liontin Kalung Muntazam ini sahabat-sahabat. Agan yang lebih lagi, agan yang lebih gan. Ayo kan, nyari Umi kan. Nanti dulu. Aku bilang sekarang kan, ayo kan. Di saat-saat seperti ini tidak baik kalau kita saling berdebat. Ayo kan, nyari Umi kan. Andi, nanti dulu kita. Aku bilang sekarang kan. Aku semua capek ini dan Aigan. Demi guru aku ini kan, Aigan. Aigan. Andi. Aigan. Jadi langsung. Ya kita kesana itu membutuhkan dana, Mas Haji. Kita membutuhkan dana untuk bensin mobil kita dan juga stok makanan untuk perjalanan ke sana. Sepenting Umi dulu ditemuin dulu. Itu jadi, urusan belakang. Gimana kita? Sepenting Umi dulu, aku bilang Umi dulu. Gimana kita menemukan Umi? Ayo sekarang, aku bilang sekarang. Sepenting Umiku harus ketemu sekarang. Ayo hari ini. Ayo kan? Ya, biar sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua, sampean udah tak lepas 3 juta karena kepepet untuk membantu melancarkan untuk pencarian Umi, dan juga sahabat-sahabat doakan semoga Umi tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sahabat-sahabatnya. Ayo kan. Nanti kalau sudah ada konfirmasi dari admin, langsung saya kasihkan santri yang suruh kesini, saya kasihkan langsung dikirim untuk sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua. Ayo kan cari Umi kan. Kita ganti. Cari Umi dulu kan. Dan kita lepas. Ikan di 3 juta sahabat-sahabat. Tiga juta itu. Ayo cari Umi. Nanti dulu. Sekarang aku bilang sekarang. Ayo. Kalau enggak sabar sama. Ayo kan. Gimana kan kamu kan? Kalau gak sabar sama Mas Ajis. Berantem terus. Aku ya. Ini demi guru kan. Iya tahu. Sudah yang kamu tahu harus cari sekarang. Ayo. Ya gimana kita mau mencari biaya aja kita. Usaha. Aja. Usaha dan doa ini. Ayo. Agan. Jadi sahabat-sahabat,
saudara. Ayo kan. Saudaraku semua. Andi. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah memaharkan Liontin Muntazam, sahabat, kita Andi lepas. Kan kita lepas 3 juta sahabat-sahabat. Ah, nanti kalau sudah ada konfirmasi di admin Gandhi, santri suruh kesini, suruh ngambil Liontin kalung apa Mas Ajis? Muntazam sahabat-sahabat, kita lepas 3 juta. Ayo, nanti kalau umi, sudah ada ayo, diem kan. Dulu, diem dulu. Aku cari Umi, ayo. Diem dulu. Agan. Nanti kalau sudah ada konfirmasi di admin tak suruh kesini, tak suruh ngambil Liontin kalung Muntazam ini, tak kasihkan sahabat-sahabat. Ayo, untuk cari Umi kan. Untuk melancarkan kita mencari Umi, untuk biaya kita ke atas gunung sana mencari Umi. Akan kamu gitu, aku cari sendiri aja Dan. Gak mau Dan. Ya udah kamu kalau gitu kamu. Akan. Ya udahlah kamu nggak mau, ya udah aku cari sendiri demi guru aku ini. Ayo. Akan. Cis. Keras kepala itu sahabat-sahabat. Udah wataknya keras kepala. Kalau diturutin berantem aja sama temen, tapi kan tidak baik kalau berantem. Ayo kita cari, nggak usah kayak gitulah. Akan nyari kesana kan? Kan? Kita nyari berdua, nggak usah pisah-pisah. Gimana lagi kamu gak mau kan kok gitu? Ya udah kamu gak mau, aku sendiri aja yang nyari Umi. Aigan! Jalannya kayak gini. Apa saya ini kan Aigan? Gimana lagi demi guru kan? Jalannya kayak gini juga sahabat-sahabat. Aigan! Ayo kamu ngomong-ngomong terus ya, kapan bisa nyari yang Umi kayak gitu saya kan? Kita tidak boleh gegabah. Aigan! Dalam apa memutuskan sesuatu hal. Aigan, nyari Umi kan? Ya tetap kita cari Umi. Sekarang kamu kena tetap apa yang jalan? Kamu nggak mau, aku aja yang jalan. Gimana? Kok gitu kamu, ha? Ya udahlah. Kamu nggak mau cari, aku yang nyari sendiri. Kok gitu kamu? Mengkas kepala ini coba di ini mengkeras kepala itu enggak di pondok, enggak di sini yang keras kepala. Jadi nggak usah khawatir Mas Ajis, apa berangkat duluan nggak usah khawatir, tetap nanti saya temukan, biarin saja, tetap bisa nanti saya temukan. Juga ini apa kita berpencar sama Mas Ajis cari ke sana, saya cari ke sana. Bisa saya khusus dengan robot semua sahabat-sahabat itu, nggak usah khawatir. Nanti terjadi apa-apa, nanti hilang juga Mas Ajis enggak. Coba kita cari. Khawatir juga saya sama Mas Hadi. Jadi gimana? Gimana ini Umi ketemu ini kan? Hari ini harus ketemu Umi kan? Hari ini kan? Iya benar. Gak mau tahu pokok sekarang hari ini harus ketemu. Ya benar kita. Kalau ditakdirkan kita hari ini bertemu sama Umi, kita pasti ketemu. Usahain, harus usahain ini kan, Aigan.
ya usaha kita, ayo. Ya kita usaha disertai dengan doa. Jadi ini tidak boleh, kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh ceroboh dalam mengambil sesuatu keputusan. Harus gimana ini Umi? Hari ini harus temu, kan? Ya kalau hari ini ditakdirkan kita ketemu sama Umi dan kita bisa membawa pulang Umi ke pondok, alhamdulillah. Tapi perjalanan masih jauh, Mas Ajis, masih naik ke atas gunung sana. Gak apa-apa, masih jauh kemana aja, sepenting demi guru, kan? Biaya juga kita nggak ada, bensin habis. Jangan urusan itu, urusan belakang sepenting Umi harus kemari ini. Dan juga emang harus sabar, sahabat-sahabat, menghadapi masa di sini sahabat-sahabat. Kalau nggak sabar aja udah saya berantem dari tadi. Harus. Agan dari Umi kan, agan. Makanya kalau saya ngomong itu dipikir dulu, didengarkan. Ayo cari Umi, ayo, ayo kan. Loh kok, kamu... Kamu gak mau cari, aku yang cari sendiri. Yuk, ayo. Berangkat sendiri sana kalau... Berangkat sendiri sana kalau gak susah. Gak boleh ceroboh, gak boleh. Itu guru kamu loh kak, masa kamu gak cari guru kamu sendiri itu? Bisa tahu. Ya udah, itu guru kamu, ya udah harus cari bersama yuk. Harus temu hari ini. Soalnya kalau saya yang ngomong itu kamu nggak dengarkan, punya telinga nggak kamu dengarkan, punya pikiran nggak untuk kamu. Ya biarin lah, seperti Umi hari ini harus temu. Ayo. Ya udah, kamu cari sendiri. Kamu nggak mau cari ya? Bisa tetap saya cari. Ya udah, ayo cari berangkat. Kamu mau berangkat kamu gini. Tapi kan ini kan dari sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua belum ada yang memaharkan. Nanti kalau kita tunggu informasi dari admin, kalau dari sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua sudah memaharkan, 3 juta kita lepas sahabat-sahabat. Itu aja 3 juta entah cukup entah enggak sahabat-sahabat. Untuk kita jalan ke atas bukit sana, untuk biaya bensin, makan juga, dan rokok minum sahabat-sahabat. Kita udah berjalan tadi aja. Kita nunggulah Mas Haji. Ya kita nunggu gimana kita, tadi aku nungguin. Kita tetap cari, tapi kita menunggu. Kok cari gini kamu? Cari harus jalan. Kita menunggu konfirmasi dari admin bahwasanya sudah adakah apa belum yang memaharkan liontin kalung Muntazam ini. Kalau sudah ada konfirmasi biar nanti admin saya Sherlock biar kesini, saya Sherlock biar kesini, nanti saya kasihkan liontin kalung Muntazam ini kepada. Kamu jangan banyak bicara, dan kamu itu laki-laki jangan banyak bicara. Harus hari ini Umi harus cari, harus temukan. Kamu jangan banyak bicara laki-laki kan. Ya, hari ini harus cari Umi, ayo. Kita usahakan. Aku usaha gimana kamu kayak gini? Ayo cari Umi sekarang, ayo. Kami itu laki-laki jangan banyak bicara. Kamu laki-laki banyak bicara. Katanya mau cari Umi. Tapi kamu kayak gini ternyata ya. Gimana komentar sahabat-sahabat? Apa suruh ngajar Mas Ajis apa gimana? Coba tak lihat. Gimana? Makanya kalau jadi orang itu sikat gigi biar enggak sakit gigi kamu. Apakah dicabut aja gigi kamu itu? Suruh ngomong diem aja. Gimana komentar sahabat-sahabat? Gimana sahabat-sahabat? Ayo kayaknya di Umi kan, ayo kan. Jangan omongan doang kamu itu, kamu itu laki-laki bukan perempuan. Hah? Ayo kan? Ayo kan?
Yang banyak bicara kami itu. Adan. Yang banyak-banyak istighfar sama. Jangan banyak munafik kamu. Ayo, kamu itu laki-laki doang. Jangan banyak bicara. Jangan banyak baca apalagi kamu itu. Katanya mau jadi ummi. Kita menunggu dari menunggu dulu Mas Haji. Enggak mau nunggu. Hari ini harus ketemu. Ya udah cari. Ayo berangkat. Cari sendiri kalau sampean mau cari sendiri. Enggak. Kamu mau nyari ya? Saya tetap mencari. Kamu yang kayak ini juga mau nyari. Kamu enggak jalan. Harus jalan hari ini. Ayo. Saya kan sudah ngomong berapa kali sama sampean. Abu doa mana aku ayo. Berangkat. Kalau enggak mau, kalau tidak mau menunggu dari konfirmasi admin bahwasanya Liontin Kalung Muntazam ini sudah ada yang memaharkan 3 juta apa belum? Nanti kalau sudah ada konfirmasi dari admin sudah ada yang memaharkan 3 juta, admin atau siapa suruh tak suruh ke sini ke Sherlock. Tak Sherlock dari sini, nanti saya kasihkan Liontin Kalung Muntazam ini kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua untuk biaya untuk melancarkan kita pencarian Umi. Ayo kayak deh Umi, gimana kamu? Ayo berangkat, kamu mau berangkat. Ayo. Kalau ini sampean berangkat sendiri, saya sudah bilang dari tadi. Jadi tetap kita cari. Kamu mau kamu gimana? Aku hari ini harus temu Umi. Iya ayo. Oh gitu kamu ternyata belakangnya ya. Depan, kamu udah paling belakangnya. Gak enak, depannya enak kamu itu. Bukannya saya tidak mau, saya ulang-ulang cerita. Kuping sampean yang budek. Suruh nunggu dulu. Nunggu kapan? Hah? Nunggu kapan? Ayo, hari ini harus temu Umi, ayo. Ayo. Langkat. Kalau kita ditakdirkan hari ini ketemu sama Umi, alhamdulillah. Tapi ya kita untuk kesana itu, kalau kita berjalan aja bisa 1 minggu, bisa 4 hari, 3 hari kita berjalan. Gak mungkin, insya Allah hari ini harus ketemu Umi. Gak mungkin sampai 4 hari ini. Sampai nggak tahu apa. Sampai itu nggak tahu apa. Ayo kan. Enggak, ayo. Ayo, Umi, enggak. Ayo. Jadi gini, saya jelaskan. Sampean itu tidak tahu jalannya. Enggak mau tahu, penting jalan dari Umi dulu. Penting Umi harus temu hari ini. Iya. Oh ya udah, abangkan ayo. Kita usahakan. Kamu usahakan gini, tapi apa nemunya, gimana kamu itu? Hah? Nanti dulu tak tanya. Nanti kalau Umi seumpama ketemu, ya, Umi seumpama ketemu, sampean mau gendong nyampe pondok? Iya, mau. Jangan ngomong enak betul. Jauh, 3 hari 3 malam sampean mau gendong Umi? Iya mau, apapun Madinah kesini, mau saya, pokok hari ini harus temu Umi, ayo, gimana? Sahabat-sahabat saudara-saudaraku semua mau, apa, percaya? Duh, aku ini laki-laki dan bukan... Ya, siapa yang ngomong benceng, siapa yang ngomong perempuan? Gak usah ketawa. Ayo, berangkat, aku gak sendiri jalan. Loh, saya juga serius. Makanya sampean punya kuping itu didengar ya. Ini bagaimana medannya bagaimana, naik turun apa enggak, punya otak dikasih untuk berpikir. Sampean kan bukan hewan, dikasih, sampean kan manusia, dikasih otak untuk berpikir, untuk mikir gitu loh.
Sabaran bukan. Zaman kan bukan hewan, manusia. Nah, emang manusia. Ah, tapi hari ini Umi sekarang, ayo. Adan. Kita menunggu dari. Ayo. Sampai itu apa? Bawa kayu itu. Apa mau mukul? Bukan mau mukul, kamu kayak gak mau. Mau apa sekarang ayo? Ayo. Makanya punya kuping itu untuk mendengar. Bagaimana? Punya otak itu untuk mikir. Sama kan bukan hewan. Dikasih pikiran untuk berpikir yang baik bagaimana. Jangan cuma asal. Seperti yang Umi hari ini harus temukan, kan? Aidan. Hah? Jadi ini siapa-siapa ya? Kalau ketemu Umi 3 hari 3 malam mau digendong ya sama Aziz ya. Kalau enggak ini kita potong lidahnya ya. Kalau nyampe enggak digendong Umi ya. Iya, aku ini laki-laki dan enggak mau umur doang dan bukan. Aku ya laki-laki. Ayo jadi ayo. Ayang. Maksud saya kan mobil itu untuk biar bisa kita membawa pulang Umi Liva dengan selamat. Kita bawa mobil itu dan juga kita bisa membawa saudara kita Goni. Ya udah kayak gini kamu mencar aja gimana? Ah, tidak usah mencar, enggak bagus. Ah, kamu kesana gimana? Setuju enggak? Nanti ada ya nanti toko seperti sekarang aja. Ayo. Titi dari pondok kan saya yang mempunyai tanggung jawab saya. Nanti ada terjadi sesuatu kepada sampean bagaimana? Yalah, kamu kesana aja gimana? Mau ah? Kamu kesana aja ya sekarang ya? Ya udah, bawa. Kalau ya udah aku sana aja ya. Udah kalau sudah saya berbicara kamu apa sampean tidak mendengarkan terserah. Kalau mau cari-cari saya tetap tunggu di sini menunggu dari konfirmasi admin. Menunggu dari ya udah aku berangkat duluan ke sana ya. Gimana? Berangkat duluan aku. Terserah. Ya udah aku berangkat duluan. Terserah. Aku ini demi guru aku ya, ini. Iya, terserah. Terserah. Jadi sahabat-sahabat, bukannya kita tidak mau mencari sahabat-sahabat ya. Keras kepala. Ya, itu Mas Ajis itu keras kepala. Kita nunggu dulu konfirmasi dari admin bahwasanya sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua sudah memaharkan belum liontin kalung Muntazam ini sahabat-sahabat ya. Kalau sudah ada konfirmasi dari admin bahwasanya sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua sudah ada yang memaharkan, kita langsung berangkat mencari bensin dan juga kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ya udah 3 juta aja lah kita lepasin. Nanti langsung saya kasihkan kepada admin biar kesini. Kemana tadi? Ini keras kepala. Istirahat dulu sahabat-sahabat.
kita biarkan kita tinggal saja. Bilang kita menunggu dari konfirmasi dari admin, gimana sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua sudah ada yang memaharkan apa belum? Suruh bersabar tadi Mas Ajis. Biar cari sendiri. Bisa nanti saya melakukan rogo sukmo mengetahui keberadaannya. Sempat di sini juga dari kodam-kodamnya dari Wahabi nggak terima di sini. Memaksa saya untuk tidak untuk mencari Umi, dan juga keadaan Umi tadi pas kemarin siang itu saudara kita Goni menelpon bahwasanya Umi sudah susah bernapas juga, tetap kita usahakan, tapi orangnya itu enggak sabar Mas Ajis, biarin saja. Tetap nanti saya bisa temukan di mana keberadaannya melalui rogo sukmo sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, sekian dari saya mau mencari Mas Ajis dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.